Oh itu. Nah, nih Mas jadi suka ke Jogja gak? Pernah. Pernah? Tapi jarang? Iya. Tapi nanti kalau misalnya ke Jogja bisa mampir tuh ke apa namanya tempat oleh-olehnya namanya Jogja Scrummy, punyanya okay. Dude Herlino. Oh. Nah terus berita selain ini ada datang dari Korea. Nah ini sebenarnya buat cewek-cewek sih Mas. Ini tips cantik ala Mina, si Minanya Girls Day gitu. Penasaran kayak gimana? Lihat aja langsung Smart Girls. Dalam serial drama Beautiful Gongshim yang baru saja berakhir pada 17 Juli 2016 lalu, Mina Girls Day rela melepas image cantiknya demi karakter Gongshim, cewek biasa yang berada di bawah bayang-bayang kakaknya yang cantik dan pintar. Tapi sebagai idol, pastinya Mina selalu dituntut untuk tampil cantik. Dan untuk hal itu, ia punya tipsnya nih Smart Viewers. Saat berperan sebagai Gongshim, Mina memang terlihat sangat berbeda. Dia tampil menggunakan wig hitam berpotongan bob yang menurutnya mirip banget dengan karakter utama film komedi fantasi populer Matilda. Mina mengaku awalnya ia sempat sangat khawatir akan terlihat jelek. Padahal menurut Mina, keinginannya untuk selalu tampil cantik adalah sesuatu yang sifatnya alamiah bagi wanita. Yang terpenting jangan berhenti mencoba untuk mempelajari treatment-treatment yang cocok dengan wajah kita. Serta tidak takut untuk menggunakan make up. Di serial terbarunya tersebut, Mina juga nggak pernah terlihat menggunakan eyeliner. Padahal sebagai seorang idol, Mina merasa eyeliner sudah seperti hidup dan mati untuk yang Smart Viewers. Bagian mata selalu menjadi fokus Mina untuk tampil lebih cantik. Selain menggunakan eyeliner, Mina juga nggak pernah lupa melukis alisnya. Menurut Mina, sebagai seorang wanita jangan pernah takut untuk mencoba membentuk alis yang sesuai serta membuat suasana hati terlihat baik. Mina juga menyarankan untuk wanita agar berani mencoba berbagai macam warna lipstick. Bagaimana dengan kamu Smart Viewers?